Jadi berapa, Bu? 2 sen. Terima kasih. Ini rupanya anak ingusan yang membunuh Kang Lukuni. Kita sikat saja dia, Kang. Kepalanya kita setor kepada company. Hadiahnya 50.000 ringgit. Baju lorengnya kita jadikan serbet. Rupanya kalian adalah pembunuh-pembunuh bayaran. Kalian mengejar-ngejar karena ingin mendapatkan hadiah, bukan? Ribut lagi. Aduh, pada kemana sih? Cepat, aduh. Penjilat dan pengkhianat bangsa. Kurang ajar. Berani-beraninya menghina kami. Ha!
Membokongku dari belakang. Tutup mulutmu, bangsat. Piston ini lebih cepat daripada mulutmu. Kalau kau berani buka mulut lagi, batu kepalamu akan pecah. Kau lihat benda ini. Hanya perwira tinggi company yang dapat memilikinya. Berarti aku bukan orang sembarangan di mata mereka. Kau tahu siapa kami ini? Siapapun kalian, aku tidak peduli. Karena kalian adalah anjing-anjing company. Kurang ajar. Apa kau bilang? Berani-beraninya kau menghina tiga pendekar pajak nyawa. What? Bagus. Kalian merasa bangga dengan julukan pencabut nyawa. Tapi apa yang kalian lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria. Kalian adalah bajingan-bajingan yang harus dilenyapkan dari bumi pertiwi ini. Bangsat. Dia menghina kita, kan? Bunuh saja, kan? Jangan. Menyerahkan dia hidup-hidup, hadiahnya jauh lebih besar. Ringkus dia! Sekali lagi kau bergerak, tubuhmu akan tercerai berai ke segala penjuru arah. Apapun yang kalian lakukan selalu tidak pantas. Tidak sesuai dengan julukan pendekar pencabut nyawa. Tapi berjiwa pengecut dan selalu bermain curang. Oh, bangsat! Tarik dia. Ah.
Mungkin belum saatnya aku berpisah dengan si Tole Joko Gledek itu. Aku masih perlu berguru agar sembahyangku tambah ngelotok. Sekarang tidak ada yang bisa kau banggakan dan tidak ada yang bisa menolongmu, bangsat. Tidak ada si Tua Radiakso itu. Tidak ada gurumu, tidak ada ayah, ibu dan kakekmu. Jangan sebut-sebut mereka pengkhianat. Sedikit saja jariku bergerak, ubun-ubunmu akan jebol, bocah cilik. Sekarang nyawamu berada di tanganku. Dasar pengkhianat. Terlalu enak kau mati cepat. Bawa dia ke gudang. Beres, Kang. Bapak memanggil saya? Iya. Wah, kebetulan Bapak, Aki adalah orang pertama yang saya jumpai di jalan ini. Boleh saya bertanya, Ki? Ya, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tapi sebaiknya kau panggil saja aku Pak D, ya. Dan kau tentu bernama Bunga, ya. Terserah Pak D saja. Tapi apa Pak D pernah melihat seorang pendekar muda yang berkuda dan berbaju loreng? Berbaju loreng? Pasti yang kau maksud si Tole itu. Si Jaka Gledek. Tapi dia tidak naik kuda. Kalau begitu, terima kasih, Pak De. Tunggu! Thank you.
kemana dia? Ayo! Sudah lama aku tidak pernah melakukannya. Tapi sekarang apakah aku bisa? Pasti aku bisa. Maksudmu datang kemari? Siapa namamu? Siapapun dia orangnya yang berani mengganggu kesenanganku harus dibinasakan. Iya! Sudah Nyai, biar aku saja menghadapinya. Iya! Tubuhnya mengalir kekuatan yang sangat berbahaya. Bila tidak dikendalikan, semakin dia marah, semakin besar kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya. Selamat datang di alam nyata. Kau lihat, begitu mudah aku meringkusmu, kutukuprek. Kenapa kau tidak bunuh saja aku sekalian? Aku tidak sebodoh itu, monyet kecil. Kau yang menghancurkan gudang misiologi company, bukan?
kau selalu lolos dari kejaran Kompri. Kenapa begitu harus mudah mati di tanganku? Hadiahnya cukup menarik kalau kau kuserahkan hidup-hidup kepada Kompri. Lantas apa maumu? Katanya, kau pendekar tepat tadi. Aku mau melihat kehebatanmu. Baunya membuat aku lapar. Bagaimana dengan anak ingusan itu, Kang? Ambil. Ada ingusan itu. Sudah aku beri pelajaran. Sebaiknya kita bermalam di sini. Besok pagi baru kita serahkan dia kepada kompani. Biar cepat sampai, kita seret saja sepanjang jalan. Biar seluruh kulitnya mengelupas. Malam ini kita jaga pergantian. Tonggur, kau jaga duluan. Jangan khawatir, Kang. Yang penting perutku ini kenyang, Kang. Semuanya beres. Setelah itu, Godang, kau yang jaga. Baru aku. Baik, Kang. Besok kita akan menyerahkan anak Eusan itu, Kang. Dan kita dapat 50.000 ringgit. Tapi ingat, Kang, kita bagi rata. Kita nikmati dulu. Ayo, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah.
Mati kau untuk celik. Tina kurang ajar. Akan gua hajar kau. Dasar penjilat. Mulut besar, tenaga kurang. Tangkap dia. Skor anjing. Untuk kenal sesaat, kalian mau berbuat apa saja? Kurang ajar. Rupanya kamu suka bermain-main, anak manis.
Bangun, Gudang. Bangun. Tak kusangka bangsat kecil itu bisa lolos dari tanganku. Bukannya banyak mengeluarkan darah. Di mana dia sekarang? Semua anjing kecil yang sudah di tangan bisa lepas begitu saja. Kalau kita gagal mencari dia, kita akan kehilangan hadiah 50.000 ringgit. Tolong, aku akan kehilangan jabatan yang telah dijanjikan oleh company. Kalian tahu kalau aku terima jabatan itu, kalian berdua tidak usah jadi perampok menghadang musafir di hutan ini. Tolong. Dalam tubuhnya mengalir kekuatan yang sangat berbahaya.
bila tidak dikendalikan, semakin dia marah, semakin besar kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya. Kenapa kau berada di sini? Dewi Asmara yang menuntunku kemari. Sebaiknya kita harus cepat-cepat tinggalkan hutan ini. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Ayo cepat. Bagus, bagus. Sekali tepuk dua lalat. Dua sejoli calon pengantin mayat. Bagaimana bocah kecil? Hah? Satu sentuhan jari berikutnya, batu kepalamu akan hancur. Tapi cara ini terlalu mudah untuk sebuah kematian yang paling enak. Ikat dia. Dan bakar! Hei, bocah kecil, bagaimana rasanya? Enak bukan? Ikat yang keras, biar dia tahu rasa bagaimana rasa sakitnya. Iris Kembang! Silakan Kakang. Bagaimana Mas Cilik? Ha 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 ha
Ayo kita pergi. Pandera! Kau boleh membunuhku, Pandera. Tapi bebaskan gadis tidak berdosa ini. Dan kau tidak boleh merusak alam ini, Pandera. Hutan ini bisa terbakar. Kau tidak perlu membunuh lalat dengan sebuah meriam. Semua ini hanya untuk kepuasanku. Sekarang aku akan cek kepuasan itu buat cilik. Pandera! Matikan api ini, Pandera. Jangan bertindak bodoh. Dalam sekejap hutan ini akan terbakar. Kalau kau bisa, tunjukkan kesaktianmu, bocah cilik. Celaka! Kita akan terbakar seperti kebakaran. Cepat lakukan sesuatu sebelum terlambat, kan? Ayo, jalan. Namaku Wulandari. Kok tidak apa-apa? Heran. Tali itu putus sebelum api membakar seluruhnya. Jangan ledek! Kalau kau satria, hadapin aku! Ayo! Tunjukkan kesaktianmu! Dewulan, demi keselamatanmu, sebaiknya kita berpencar di sini. Biar aku yang coba menghadapi mereka. Hati-hati, Kang Jaka. Baiklah, jaga diri kamu baik-baik. Assalamualaikum. Bagus, bocah cilik. Akhirnya kau datang juga menyerahkan nyawamu, bangsat. Jangan sesumbar, Pandera. Ajal manusia ada di tangan Allah. Bertobatlah sebelum terlambat. Tutup mulutmu, bangsat. Nyawamu berada di tanganku. Kini saatnya kau buktikan kehebatanmu, Pandera. Kehebatan sebagai seorang kesatria. Bangsat! Akan ku lumat tulang-tulangmu, bocah kecil. Thank you.
rupanya tingkat kepandaianmu tidak seberapa anjing kincilan. Jangan banyak ngomong. Akan kurobek-robek mulutmu. Diri mengganggu konsentrasi orang mau tidur. Untung hatiku lagi adem. Tidak bisik kowe. Sana pergi. Air, aku mau coba sendirian. Kalau berhasil, aku bisa tidur. Air, aku mau wudu. Rohim. Alah. Namanya baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali, gadis manis seperti kamu harus mati muda, belum merasakan nikmatnya dunia. Menyerahlah, gadis muda, jangan paksa aku membunuh kamu. Berdebah, lebih baik aku mati daripada aku harus menyerahkan kehormatanku, bangsat! Ya! Bismillahirrahmanirrahim.
Kiblatnya ke arah mana ya? Sana atau ke arah sana? Pasti ke arah sana. Ha, 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 ha
Itu dia. Kejar. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah, segarnya. Tolong. Sontoloyo, ada apa lagi nih? Lihat godang, buruan kita ada di sini. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menikmatinya. Hei, tunggu. Jangan gegabah. Mohon Kisanak, jangan menyakiti gadis ini. Hah? Dan silakan Kisanak tinggalkan tempat ini. Hai orang tua Gemil, jangan ikut campur kalau mau selamat. Rupanya Aki Peot itu belum tahu dia berhadapan dengan siapa. Benar. Hei orang tua, jangan halangi kami. Ini urusan keluarga. Gadis ini calon istriku yang lari pada waktu malam pertama. Siapapun kalian, aku tidak peduli. Hah? Naluriku mengatakan kalian adalah anjing-anjing geladak yang kelaparan dan tidak tahu diri. Hah? Sekali lagi kuperingatkan pada kalian untuk segera tinggalkan tempat ini. Ayo, kurang aja. Lancang bener mulut si tobang kai. Wuduku batal lagi. Wah, kalau begini terus, kapan aku bisa beribadah dengan tenang?
Tapi kalau aku diamkan, nyawa gadis ini pasti terancam. Alah, serba salah. Nah, tapi biarlah. Nah, nanti aku ngambil air wudhu lagi. Penjaga lagi ngamuk, Den. Di mana? Di rumah Pak Karman. Tolong! Sanang, tolong rawat yang luka-luka. Biar aku yang menghadapi mereka. Bagus, bagus. Kau datang untuk mengantarkan nyawa. Tapi ingat, sebelum nyawamu kucabut, sebutkan dulu namamu anak muda, agar mereka dapat mengenangmu sebagai pahlawan di kampung ini. Siapapun aku, kalian tidak perlu tahu. Yang pasti aku muak dengan tindakan kalian yang semena-mena terhadap kaum lemah. Sombong sekali anak muda. Beraninya dia menghina kita. Biar kamu, biar kusumat tuh mulutnya yang lancang itu. Dia belum tahu kita. Kami tiga penjaga dari neraka, pantang dihina. Jangankan tiga, 10 begundal seperti kalian tidak membuatku gentar. Nyawaku ada di tangan Allah, bukan di tangan begundal-begundal seperti kalian. Kuperingatkan kalian, tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Kurang ajar, habisi dia. Thank you.
Lepaskan! Siapa kau? Syukurlah, kau telah sadar. Nampaknya kau luka dalam. Aku harus segera menolongmu. Ya, sekarang kau pusatkan pikiranmu. Aku akan mengalirkan tenaga dalamku ke dalam tubuhmu agar darah hitam yang berada dalam tubuhmu bisa keluar. Ya. Rupanya kau masih bingung ya. Dunia ini memang kecil. Kau masih mengenali aku? Apa kabar Bunga? Memanggil saya? Iya. Wah, kebetulan Bapak, Aki adalah orang pertama yang saya jumpai di jalan ini. Boleh saya bertanya, Ki? Ya, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tapi sebaiknya kau panggil saja aku Pak D, ya. Dan kau tentu bernama Bunga, ya. Terserah Pak D saja. Tapi apa Pak D pernah melihat seorang pendekar muda yang berkuda dan berbaju loreng? Berbaju loreng? Pasti yang kau maksud si Tole itu. Si Jaka Gledek. Tapi dia tidak naik kuda. Kalau begitu, terima kasih Pak deh. Terima kasih Pak deh. Ya. Oh.
Biar aku yang menghadapi mereka. Hei, anda kembali sore. Apa kau juga ingin ikut kawan-kawanmu ke akhirat? Kalian sudah kehilangan satu orang kawan. Apa kalian mau menyusulnya? Bangsat! Apa kau punya ilmu andalan untuk melawan kami, monyet kecil? Kalau aku monyet kecil, tentu kalian adalah kutu busuk yang haus darah. Ilmu apa yang dimilikinya? Tenangkan. Tebas saja tangannya biar buntung. Menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan.
jaga benteng. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaga, jaga benteng. Hati kecil memanggil keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaga, jaga benteng. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaga, jaga benteng. Membawamu pada kematian, secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu.